Halo guys, karena di sini, nah kali ini kita akan review ada dua mesin pengering ya. Nah seperti ini, nah ini satunya ini pengering pertanian ya, tipenya itu rotary derrier. Nah ini menggunakan material stainless steel footgrade 304, jadi bisa digunakan untuk pengeringan macam-macam material yang siap pangan atau yang siap dikonsumsi seperti ini ya. Nah juga untuk sebelah kiri ini ada mesin pengering helm. Nah ini itu kapasitasnya satu tungku, box yang menggunakan bahan bakar full listrik, dan juga terdapat rat untuk rat loyangnya di dalamnya bagian atasnya, dan juga terdapat lampu UV. Nah sebelum lanjut, langkah baiknya kalian untuk like, comment, share, subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng juga, dan jangan lupa untuk download aplikasi kami di App Store atau di Play Store di HP kalian. Nah untuk info lebih lanjut, kalian langsung bisa menghubungi nomor yang tertera berada di deskripsi video di bawah ini. Nah langsung lanjut aja, belakang kali ini ada mesin rotary dryer, kapasitasnya itu 300 kilo ya, dan juga ada mesin helm. Nah ini kapasitas 2 tungku menggunakan bahan bakar full listrik. Kita ulas untuk material sendiri. Nah untuk kesamaan daripada dua mesin ini, yang pertama itu untuk materialnya menggunakan material full stainless steel ya, kecuali untuk yang mesin rotary dryer ini menggunakan material full stainless steel footgrade. Jadi kebedanya itu yang full stainless, ini yang menggunakan footgrade gitu ya. Ini footgrade-nya menggunakan 304. Dan lanjut untuk kesamaan selanjutnya, untuk mesin rotary ini dilengkapi dengan sistem kontrol full otomatis, ada power penyalaan mesinnya, ada dua lampu LED indikator penyalaan mesinnya, dan juga ada timer pengaturan waktunya. Setelah itu ada start stop untuk penggerakan atau perputaran dari drum sendiri, dan juga dilengkapi dengan thermo control atau pengaturan suhunya. Sedangkan untuk yang pengering helm ini langsung dilengkapi dengan power penyalaan mesinnya. Nah ini sangat otomatis, dan juga kita sudah set ya untuk pemanasannya, suhunya. Jadi jangan khawatir untuk meleleh atau tidaknya helm kalian yang kering, kalian keringkan seperti itu. Lanjut untuk mesinnya rotary sendiri, ini dilengkapi dengan lubang input dan outputnya menjadi satu ya. Ini tipenya statis, jadi lubang input dan outputnya menjadi satu, itu tipenya statis. Sedangkan kita juga ada yang lubang input dan outputnya terpisah, itu tipenya yang continuous seperti itu. Nah ini ada dua lubang input dan output ya. Nah ini materialnya sudah menggunakan material full stainless steel footgrade 304. Dan sebelah ujung sana kali ini ada banner pemanas, ini berguna yang akan ditembakkan ke dalam ruang pengeringannya di dalam drumnya tersebut. Jadi sistemnya itu pemanasan secara tidak langsung ya, seperti itu. Nah untuk yang bagian ininya ini, nah bagian belakangnya daripada drumnya dan sistem kontrolnya ini ada cycle separation. Nah ini berguna untuk sirkulasi udara atau penguapan udaranya, selain perpisahan atau filtrasi, berguna untuk pembuangan jelaga dari kotoran material kali, terisap oleh blower seperti itu. Nah langsung lanjut aja, untuk bagian bawahnya juga dilengkapi dengan dinamo gearbox yang berfungsi untuk perputaran drumnya sendiri, dan juga ada rantai ya, ini untuk penarikan, dan juga dilengkapi dengan 4 roda balancing, yaitu berguna untuk memutarkan secara porosnya ini secara seimbang. Nah lanjut untuk mesin pengering helmnya sendiri, bagian luarnya ini dilengkapi dengan sistem kontrol ya, dan bagian luarnya juga dilengkapi dengan kaca untuk bagian depannya. Nah, ada dua kaca dan juga ada dua handle. Setelah itu untuk bagian dalamnya sendiri dilengkapi dengan dua tungku ya. Nah ini kapasitasnya ini dua tungku box ya. Untuk bagian atasnya itu dilengkapi dengan pengering sepatu, rak sepatunya juga itu kapasitasnya 2-3 pasang sepatu. Setelah itu untuk bagian bawahnya itu dua helm aja ya. Setelah itu dan juga ini ada UV nya di bagian atas, itu berfungsi untuk menyeterilkan material yang kalian keringkan. Misalkan itu untuk sepatu, itu bisa menyeterilkan sepatunya dan juga menyeterilkan daripada pengeringan helmnya seperti itu. Nah untuk dimensi daripada mesinnya sendiri, nah untuk mesin rotary dryernya ini untuk lebar depannya ini 3 meter panjang betul, atau lebar ke belakangnya itu sekitar 1 meter ya, atau 40 cm. Nah sedangkan untuk mesin yang pengering helm ini untuk lebar depannya ini 70 cm di panjang ke belakangnya ini 40 cm, sedangkan untuk tingginya ini sekitar 70 cm seperti itu ya. Jadi sangat bisa digunakan di berbagai macam medan ataupun ruangan ya, seperti itu. Dan juga untuk mesin kita juga dilengkapi dengan berbagai macam kelebihan. Yang pertama untuk garansinya, itu garansi 1 tahun tentunya ya, dan juga penerimanya support ke seluruh wilayah Indonesia, dan juga free delivery untuk daerah Sidoarjo dan Surabaya sekitarnya. Dan juga untuk mesin rotary dryer ini memiliki berbagai macam kapasitas juga ya, ada yang 100 kilo, ada yang 200 kilo, dan juga memiliki yang kapasitas 300 kilo contohnya seperti ini, dan juga memiliki yang kapasitas 500 kilo. Dan juga untuk mesin pengering helmnya kami memiliki 1 tungku dan juga ada 2 tungku. Dan juga untuk mesin pengering lainnya kami juga memiliki berbagai macam tipe. Yang pertama ada yang pertanian, ada bed dryer, rotary dryer, dan juga ada yang vertical dryer. Dan juga ada untuk mesin pengering makanan, kami ada mesin sangrai, mesin pengering oven, dan juga ada spinner minyak atau peniris minyak. Setelah itu ada mesin kebab atau pembakaran daging kebab. Dan juga untuk mesin pengering laundry kami ada tumble dryer, pengering karpet, pemanas ruangan, sauna, dan juga seperti ini contohnya, dan juga ada pengering sepatu. Terima kasih kalian telah melihat video saya sampai habis. Jangan lupa kalian untuk like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng juga. Jangan lupa untuk download aplikasi kami di App Store, di Play Store, dan bagi kalian. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.